harus sop kakak akhlaknya ya. Akhlak ya, oke. Masa kan Akta juga bisa jadi Amaniki tiba-tiba gimana? Gimana tadi? Yang gede ya tuh, kenceng loh dia. Iya. Benar. Asik ya, lucu lagi geli-geli gimana gitu. Karena kan gitu pas mau begini. Apanya tuh? Jolai. Apa sih? Kamu udah jampi-jampi ya? Dari kecil, Kak, emang alhamdulillah tinggi itunya hoki. Berarti ini harus diajak main blackjack nih. Jadi joki ya, joki. Jadi joki deh. Jadi aku lagi yang menang nih. Ya udah. Jadi aku lagi ngasih pertanyaan. Aku capek. Aku udah gitu kayak orang cecam. Pertanyaannya adalah, iya. Siapakah? Ini kalau ada artis Indonesia. Cowok nih. Ganteng. Wah, udah sama ya, turun kan. Harus sop kakak akhlaknya ya. Akhlak ya, oke, balik ke akhlaknya ya. Jangan bikin malu ya, Kak ya. Oke. Jadi artis Indonesia misalnya tipikal kakak banget kalau mau jadi suami. Berarti physically. Hah? Berarti fisik. Iya, fisik. Jadi kalau misalnya tipikal nih artis Indonesia nih atau public figure siapalah? Cowok ya. Cowok yang bisa cewek. Ya bisa jadi. Kalau aku mau jadi kayak sama cewek emang kenapa? Ada larangan? Iya, enggak sih. Iya kan? Yang aku tanya kan cowok. Iya ya. Yang aku suka tipe-tipe aku ya. Bukan dia yang terjebak sama permainannya. Iya, makanya. Enjong. Dia yang mau ngasih ini malah terjebak. Tipe aku itu kalau misalkan kalau ya, ini cuma kita tipe, berangan-angan okay. aja. Oke. Okay. Ya Ariel Noah. Oke. Ibu kok ini gua ya? Mau bongkar nih. Tahu. Dengkol. Bang Ariel ya. Iya, Ariel Noah maksudnya dia tuh karisma, karismatik ya kan. Diam-diam tapi tuh auranya tuh kayak gitu loh. Kan berarti bener dong apa berarti pas dong kan Kak Bang Ariel kan sekarang kalau enggak salah masih duda ya? Duda single juga dia. Kenapa enggak coba? Enggak, kalau kan ini tipe ya. Ini kan tipe ya. Oh, tipe. Oh, tapi kalau untuk jadi suami enggak deh kayaknya. Oh, B. Enggak tahu maksudnya. Enggak tahu dia mau apa gitu. Kita enggak pernah tahu jodoh ya. Jodoh okay, itu kan di tangan okay. Tuhan ya. Bisa jadi nanti, misalkan Akta jadi sama siapa, kita gak pernah tahu ya kan. Misalkan Akta juga bisa jadi sama Niki, tiba-tiba gimana? Gimana tadi? Enggak, kalau untuk tipe cowok, Ariel Noah. Ariel Noah, oh jadi tipe tapi bukan buat suami? Tipe, berarti tipe pacar? Buat apapun pacar. Lah, enggak maksudnya Niki juga gak bisa nolak pemberian dari Tuhan. Oke, okay. Tipe endur lah. Endur? Astaga ya Tuhan. Akhirnya ya di konten Nikita Mirzani malah aku yang jadi presenternya. Dia kalah. Oke lah, atau udahlah kalau masalah kartu aku mah kalah. Jadi aku punya quick. Aku yang menang, yes. Quick express. Huh? Ya, kamu quick express. Quick question. Ini pertanyaan yang sangat cepat. Tapi dijawab secara singkat. Tapi dijelaskan secara singkat. Ya, tapi dijelaskan secara singkat. Aduh. Oke, ini cepet banget nih, gak sampai 25 jam. Detik. Kayak orang mau ijab kabul aja. Gini nih, okay. Dijawabnya langsung cepat, penjelasannya boleh pelan-pelan. Oke. Okay. Jelasin, okay, Cumi. Oke aja lu. Dijelasinnya, dijawabnya boleh cepat, dijelasinnya boleh pelan-pelan. Oke, okay, jelasin pelan-pelan. Ya, oke. Okay. Pilih cewek pinter atau tajir? Pinter, kenapa? Tajir aja deh. Kenapa? Karena menurut aku kalau kadang-kadang cewek kalau udah terlalu pintar sok-sok ngatur suami. Kalau tajir? Kalau tajir ya alhamdulillah dia misalnya punya kekayaan. Ya, daripada tajir kalau udah pintar aku pilih tajir karena kalau cewek terlalu pintar banget dia akan ngepalain suaminya. Jadi kayak kita tuh sebagai suami itu kadang-kadang gak jadi enggak ada harga diri. Apa-apa harus dia Oke.
Cewek pinter masak atau pinter dandan? Pinter dandan. Kenapa? Karena kalau pinter masak memang tukang masak, tukang masak mulu. Cakep, aural banget ya, pinter dandan. Oke. Pinter di sekolah atau pinter dapetin cowok? Ah, maksudnya dapetin cewek berarti. Oh ya, pinter di sekolah atau pinter dapetin cewek? Oh. Buat aku nih, iya. Pinter sekolah. Pinter dapetin cewek kayaknya. Cewek. Karena kalau pinter sekolah aku tuh di sekolah enggak pinter-pinter amat. Oh, oke. Okay. Aku di sekolah emang enggak pinter-pinter amat. Aku tuh nilai terbesarnya olahraga. Hmm. Olahraga sama agama. Enggak pakai otak. Olahraga tapi pakai fisik. Oh iya benar. Dulu aku memang lari segala macam, olahraga tuh paling tinggi. Makanya ini ya, gede ya tuh. Kenceng loh dia. Iya. Benar. Oke. Okay. Sama IT aku dulu oh, gede. IT. Oke. Okay. Hmm. Tajir tapi enggak punya teman atau miskin banyak teman? Kenyataannya di zaman sekarang ya kalau miskin enggak ada teman. Gue terakhir banyak banget berteman. Okay. Kenyataan. Kenyataan. Kalau ngomong kenyataan. Benar, 2020 state. Kalau misalnya miskin punya banyak teman, bisa banyak teman enggak apa-apa kalau lebih miskin. Cuman kebanyakannya bener, sekarang bener. Orang kalau udah jatuh semua menjauh. Benar. Apalagi makin oh gue enggak ada duit nih makin enggak ada yang mau deket. Iya, oke. Okay. Atau kalau lu punya sesuatu semua orang mau deket sekarang. Terjadi gitu. Ya kejadian iya, nyata ya gitu. Di hidup ya. Iya, jadi ya. Mendingan aku pilihnya tajir. Tajir. Iya, soalnya terjadinya. Oke. Okay. Real aja gitu ya. Iya, benar. Kehilangan cinta apa kehilangan pekerjaan? Ayo. Kehilangan pekerjaan aja. Dia cinta dia pekerjaan nih, enggak konsisten. Emang lu ngatur-ngatur gue lu. Iya, lu ngatur-ngatur lu. Cinta katanya belakang. Emang itu siapa sih? Kehilangan cinta katanya. Yang ini ngomongnya kehilangan cinta, ini kehilangan pekerjaan kenapa? Iya, karena kalau kehilangan cinta, cinta tuh kan banyak, bisa pasangan, bisa keluarga, keluarga. Orang tua, benar, mama. Benar, pinter loh. Kalau misal kita kehilangan itu semua, pekerjaan udah enggak ada artinya. Mau sebanyak apapun pekerjaan lu kehilangan. Hah? Mancing lo, jangan ngomong lagi deh gue. Oke, putih tapi budukan atau hitam tapi bersih? Putih tapi budukan, gimana sih putih budukan? Emang kamu nggak pernah dapat yang putih budukan? Nggak ngerti putih budukan. Ya udah maunya yang mana? Putih budukan tuh gimana? Emangnya ada putih, mungkin banyak koreng atau? Oh, total. Udah hitam tapi bersih aja deh. No, oke. Kenapa? Ya putih budukan, iya maksudnya kan siapa yang mau sih? Cowok kan bisa kamu obatin. Ya PR lagi. Gak mau ribet. Maksudnya kenapa harus dapat cewek udah? Ya kalau misalnya udah dikasih ujian sama Tuhan, ceweknya begitu, ya misalnya nih kita punya pasangan, tiba-tiba pasangan kita kayak gitu, tiba-tiba nih tadi awalnya kan gak kayak gitu, tiba-tiba gitu, ya nggak boleh kita tinggalin dong. Iya. Ya kita robatin, kita jaga, kan kita terima apa adanya. Iya betul. Oke, bau badan atau bau mulut? Huh? Ayo, cepet. Enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya dah. Kenapa? Ya harus rajin mandi. Ya seandainya disuruh pilih. Iya kalau milih. Bau mulut sih, bau badan ganggu banget. Bau mulut berarti kamu gak bisa ciuman dong, langsung straight to the point. Wah! Langsung gila. Tapi kalau bau badan, gak bisa apa-apa, langsung gak masuk. Iya benar, iya benar, setuju. Langsung gak bisa deket, pasti kamu tipe-tipe yang kalau mau itu langsung dicodok dulu, set, langsung set, pel. Gak masuk tuh bikin ini. Iya benar. Oke, okay. Selingkuh atau diselingkuhi? Diselingkuhi. Kenapa? Kalau selingkuh gue yang jahat. Kalau diselingkuhi ya udah, maksudnya ya udah berarti dia bukan yang terbaik buat kita gitu kan. Exactly. Pacar rasa teman atau teman rasa pacar? Pacar rasa teman. Nah, itu freelance. Apa teman rasa pacar? Teman rasa pacar aja deh. Nah, itu freelance. Kenapa? Sama aja tau itu kan? Beda. Beda lah, konotasi ini apa beda artinya? Lu punya pacar tapi udah kayak teman, jarang ketemu. Yang paling bener tuh istri rasa pacar. Ya, ini loh pertanyaannya. Iya, kalau teman rasa pacar tuh freelance ya. Kalau pacar rasa teman, pacar basi, berarti udah basi. Udah basi, jadi dia deket nih ya, sama cewek ini. Pilih. Udah teman rasa pacar aja deh. Kenapa? Ya daripada pacar rasa temen lebih parah. Iya benar. Udah pacar, udah deket, lu semua dibilangin ya. Iya. Mencari pacar, macarin pacar sahabat atau sahabat macarin pacar kamu? Oh berat banget. Gimana sih kak? Pacar macarin sahabat atau sahabat macarin? Macarin pacar sahabat atau sahabat macarin pacar kamu? Sahabat macarin pacar saya.
Kenapa? Karena kalau saya macam pada sahabat, wah parah sih, itu jahat banget. Guanya brengsek, biar dia yang brengsek. Itu di luar dari brengsek yang kayak lu cuma nakal satu sama cewek, tapi itu cewek pacar lu sendiri loh. Oke, di atas atau di bawah? Hah? Hai. Aku lebih suka di atas. Malam hari atau pagi hari? Malam hari. Aku tuh kenapa? Orangnya malam tuh malah on gitu. Oh, malah kencengnya di malam ya? Iya, jadi kalau malam tuh saat tidur juga. Jadi aku lebih suka kerja juga malam-malam. Oh, oke. Okay. Morning kiss atau good night kiss? Nanti nih, nanti. Nanti kalau udah menikah tuh pengen lebih suka good night kiss. Good kayaknya. Night kiss, kenapa sih? Kayaknya so sweet aja mau tidur. Oh, so sweet aja. Kayaknya so sweet aja. Dia tuh polos juga tau orang. Oke, okay. Atletis atau buncit? Atletis dong. Kenapa? Aduh, cowok buncit. Wah, gimana? Enggak ya? Banget ya. Tapi kalau buncitnya kayak Bang Hotman sih asik juga sih. Asik ya, ya. Lucu lagi geli-geli gimana gitu. Karena kata ya udah pas mau begini. Apanya tuh? Lagi. Oh, kan kata Bang Hotman. Bumper. Kan cowok cewek lebih ngelihat six car daripada six pack kata Bang Hotman. Gitu. Iya. Jadi menurut jadi bingung ya milih yang mana ya. Tapi kalau aku pribadi enggak suka buncit. Sama aku juga enggak suka yang buncit-buncit. Oke, okay, kita lanjut boobs atau bokong? Atau nggak bisa pilih atau. Dong laki-laki tuh ada wife-nya loh, kamu jangan menghindar dari itu. Istrinya nanti kayak. Oh untuk nanti istri kamu nanti kamu lebih suka apa? Ditawa lo dia lo susah jawabnya ini. Lebih suka bokong atau boobs? Kayaknya bagus-bagus aja. Lang apa lang bantuin gua dong, boobs atau bokong? Kamu kan mau beristri nanti kan suatu saat kan. Nggak gini deh, imajinasi kamu kalau ngeliat cewek tuh lebih fokusnya ke boobs atau ke bokong? Tuh kalau dikata gila boobs, boobs. Ke boobs, kenapa? Gak tahu juga sih. Jangan sosok ini deh. Karena dari depan katanya. Ya karena kan penglihatan di depan bukan benar, di belakang benar. Gimana sih dikasih pertanyaan kayak gini aja ribet banget. Punya banyak teman tapi bermuka dua atau punya sedikit teman tapi diomongin? Jelek dua-duanya dong. Punya banyak teman bermuka dua atau sedikit teman diomongin. Banyak teman bermuka dua. Emang sekarang tapi begitu. Iya, tapi sebenarnya sama muka dua sama sering diomongin sama muka dua dong. Beda dong. Emang iya. Ketika orang ngomongin orang itu udah di situ aja. Kalau bermuka dua. Kalau bermuka dua bisa di sini baik, di sini jahat, di sini oh, iya, baik. Oh iya. Pinteran, pinteran kakak soalnya. Jadi kan aku lagi banyak belajar juga ini. Kalau untuk yang gitu-gitu aku pinter. Iya bener. Kan gini emang kadang-kadang aneh, kadang-kadang pinter. Jadi aku tuh bingung gitu loh. Ampun. Ya udah, Ata thank you so much lo udah mau datang ke rumah aku. Sama-sama. Ata udah tahu rumah aku kan, kapanpun ya, anytime kalau mau datang. Aduh, terbuka lebar pintu ini ya. Kita harus sering-sering berdiskusi. Ternyata Ata orang Padang juga. Aku juga orang Padang. Ini produserku juga orang Padang. Oh, iya. Padang Pride. Jadi Padang Pride semua gitu. Padang. Oke, thank you pokoknya subscribe channel Nikita Mirzani. Thank you. Menuju 10 juta ya. Aduh, masih lama. Ya kan doa itu kan. Semoga akhir tahun bisa di atas 5 lah ya. Amin. Bisa lah. Emang kalau subscribe banyak itu berarti duit banyak juga? Enggak. Sebenarnya bukan dari subscribe, dari penonton. Dari penonton kan? Cuma subscribe banyak tuh lebih ke ininya doang sih, pride. Channelnya, pride-nya. Oke. Okay. Jadi, Ata, thank you so much. Okay. Dadah.